Astaga. Halo, assalamualaikum, bestie. Wait, wait. Ketinggian. Assalamualaikum, bestie. Apa kaps? Lagi pada ngaps nih. I wanna crying. Oh ya, yeah. Okay. Halo semuanya. Halo. Ana. Halo selamat malam semuanya. Aku udah takbiran. Lah ya gue juga bingung kenapa udah takbiran. Okay, kita absen dulu ya. Okay, kita absen dulu. Ada Bang Z, ada Bang Niki, Name, ada Ratnasari, ada Kive, ada Justut, ada Kay, ada Bang Fikri, ada Eja, ada Alfian, ada Ananta, ada Felika, ada Johan, ada Jo, ada Danu, ada Bang Alka di Gulung-Gulung, ada Bang Tetsia, ada ya gitu ya, takbiran sering berkeduk sleep call. Loh, ini udah aku ganti loh. Udah aku ganti loh ininya, apa namanya, judulnya. Apakah kalian tidak membaca judulnya dengan baik dan benar? Sekarang dibaca lagi ya judulnya apa guys ya. Jadi alasan kenapa saya sangat lama ya, hampir 4 menit ini untuk openingnya, maksudnya starting soonnya, starting streamnya, karena saya bingung kayak mana untuk menghilangkan suara takbiran di belakang ini, tapi tidak mungkin ya. Jadi ya udahlah ya, kita ganti aja stream hari ini berkedok ya, sleep call berkedok takbiran. Ya mau gimana lagi, karena di belakang ini iya emang kenceng banget, karena kontrakan aku tuh belakangnya langsung masjid, literally masjid gitu. Cuman mungkin nggak ada 5 meter, nggak ada. Jadi kayak gimana ya, ya sudah ya, kita takbiran aja, nggak apa-apa. Oke. Ini gimana. Aduh, lagi nyiapin bumbu nggak tuh. It's okay even lebaran, benar sekali. The real takbiran itu. The real takbiran online ya. Benar sekali. Benar adalah benar ya guys ya. Anyway, karena kita lagi takbiran, jadi kita free talknya ngomongin tentang takbiran juga ya guys ya. Okay. Lah iya diganti lah ya. Emang halo Bang Danu, selamat malam. Ada Anggi juga. Kau udah takbiran? Aku juga nggak tahu. Kayaknya ini yang dari M itu, bukan yang dari N kayaknya. Orang belakang ini kayaknya pada M bukan N. Aku juga nggak ngerti ya. Kalau aku sih ngikutin pemerintah Sunda Empire aja gitu. Oke. Ada Coco. Halo Coco, selamat malam. Oh, aku pamit main follow. Oke, let's go, silakan. Kalau udah S nanti kabarin ya. Setelah sebelah ini pasti benar, sebelah banget sama masjid. Tinggal hari raya Idul Adha. Tanggal ya. Kuy enggak sih bakar-bakar sate. Mau sih, cuman saya kayaknya enggak dapet daging gitu ya kayaknya ya. Aduh, aku kenyang. Berasa Idul Fitri ini mah. Malam kalau Adil, kota yang itu yang memang kebanyakan udah takbiran, nggak apa-apa, keep enjoy. Kota bukan kota sayang, maksudnya ini ormas yang satu itu memang udah pada takbiran gak sih, ya nggak sih. Yes, benar sekali. Malam lo Nalwan, halo Rotunran, halo Alana, halo Kalona, halo Fazri Mukti. Bulan kemarin udah takbir, hah? Iya kah? Halo Bang Muhammad Zaini. Di rumahku belum takbiran, harusnya di rumah aku juga belum. Cuman karena aku bukan di rumah ya, jadi ya beginilah akhirnya. Aku dikontrakan, jadi ya udahlah ya, terima apa adanya. Itu iya, itu benar M. Kan aku sudah dibilang kan kalau kayaknya ini yang di M itu guys. Kalau kita N tuh belum gitu kan. Halo Bang Satrio, waduh iya. Itu sapinya kabur, tangkep dulu guys, motor orang remuk semua nanti. Oh my god. Oke, ini aku gak pakai BGM ya. BGM-nya sudah natural banget dari samping beneran ya.
kok di sini nggak takbiran ya Lon? Nggak tahu, kayaknya kita berbeda ormas ya di daerahnya, maksudnya bukan daerah, maksudnya wilayah aku ormasnya beda kayaknya. Di daerahku belum takbiran. Sama lo, Bang FMR CH, Bang Iqyal lo, selamat malam. Bang Nugroho, aku dapat apa sayang? BTW layang, halo selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Alona. Halo Muhammad Hanif Aroban, Arobani, yes Arobani. Halo abang. Bang Rico Chan, mohon maaf lahir batin ya Lona. Maaf kalau ada salah, aku ada salah. Ih nggak apa-apa, aku juga banyak salah, minta maaf ya. Mohon dimaafkan. Yang padahal semuanya sih disengaja ya, jadi ya udah maafin aja. Yes benar. Ntar tak kirimin daging. Oh oke, okay. mau banget. Halo Bang Zaki, halo Bang Radit. Bukan ormas, golongan ya. Ya golongan sayang, maaf ya. Bentar ya. Halo Bang Kive, selamat malam. Jadi Lona bikin kari nggak nih buat besok atau apa nih? Lona nggak buat apa-apa sih sebenarnya. Kita go food aja lah ya. Makan tempe juga nggak apa-apa. Simulasi ayang virtual, bener. Simulasi ayang virtual ditambah lebaran virtual ya guys ya. Golongan M, bener. Bener sekali. Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Apa tuh? Mohon lahir batin buat Alon dan chat. Sama aku juga. Aku kirimin lemak sapi, mau enggak mau, maunya daging. Aro. Lebih suka kambing apa sapi kak? Aku lebih suka sapi. Cuman kalau kambing itu mungkin aku makan ini ya, makan sate itu aku masih mau kambing, tapi nggak banyak-banyak gitu. Katsuro gameplay, halo Bang Danu Satria, hati-hati sapi ngamuk ya guys ya, benar. Beda ormas, benar. Thank you, makasih Bang Katsuro. Ya nanti aku bacain ya. Traktirnya. Halo Bang Siro, beda ormas, bener. Refleks hayu tak refleks nyahut takbiran belum. Gak apa-apa, bagus berarti kan. Berarti ini streamingnya sangat membantu kalian untuk ke jalan yang benar gitu kan. Bener gak aku? Kenapa nih? Agak nge-lag. Jangan nge-lag dong. Oke, nice. Aku dapat daging dari pabrik. Ih, kok bisa? Aku mau. Siapa yang lebaran hari Minggu tunjuk tangan, tunjuk kaki sih. Kalau enggak angkat kaki aja sekalian. Oke, maaf Lona enggak nonton streaming ultanya, enggak apa-apa Bang Nando. Terima kasih sudah mampir. Bang Atleili, iya nggak tahu lah ya. Ternyata ada yang namanya lebih susah dari aku, benar sekali. Raifauf, apa sih namanya, susah banget dah kalian. Astagfirullahaladzim. Halo, selamat malam abang. BGM-nya sangat original, BTW kena copyright kah? Kayaknya enggak lah kalau copyright ya. Ini soalnya asli dari mulut ke mulut ya guys ya. Halo Bang Ahmad Raffi. Latrun run, besok adu model kurban sapi. Boleh. Ikuza muku di. Makan apa aja yang penting sama Lona. Bisa aja kamu ya. Sebenarnya lebaran besok atau minggu sih, tergantung kamu ormasnya apa ya, apa nih golongannya apa. Apa itu ayang takbiran brother stay halal, benar sekali. Halo Bang Aldi Alfaj Rozi, halo Lona, halo. Bakalan dapat daging duluan nih, waduh, nggak tahu ya, kurban kirin. Muhammadiyah besok NU dan Kemenak besok, oh yes. Itu suara takbir dari sananya kak? Iya, dari samping rumah, beneran. Karena emang di samping rumah itu masjid ya guys ya. P, Justit, halo selamat malam Justit. Halo 34 orang yang ada di sini, selamat datang. Kita gak jadi sleep call ya. Kita jadinya takbiran ya, maaf banget nih. Karena di samping tuh udah pada takbiran rupanya. Aku gak ngerti kalau misalkan di sini tuh udah pada takbiran. Jadi ya maaf banget nih ya, kita gak jadi sleep call. Kita ngobrolin tentang takbiran aja gitu, oke? Saya Idul Adhanya Minggu, sama kayaknya saya juga iya. Oh gitu. Atleili kah? Susah banget namanya. Udah ini aja gak sih, Larry aja gak sih? Agak lebih mudah saya ngomongnya. Halo Bang Larry gitu. Besok aku kirimin pupuk kambing lo, ada banyak di masjid. Mau banget, sumpah.
bisa disemur pupuk kambingnya. Aku hari Minggu Idul Adhanya. Alona saya namanya Alona, bukan Alolan ya. Maaf banget nih. Takbiran sebenarnya Idul Adha itu besok atau Minggu. Itu tadi udah pada jelasin di sampingnya di atas ya. Ada yang hari besok, ada yang lusa. Ya tergantung amal dan ibadah ya sama keyakinan kalian. Yes, benar. Ayo kita korbanin lo. No, why? Kenapa? Jangan dong. Jangan dong. Backsound natural, no copyright. Benar. Adalah benar ya guys ya. Takbiran kolona. Benar. Halo Muhammad Hanif Arom. Udah tadi udah aku panggil ya. Maaf ya bang. Ponyo bisa dikurbanin nggak sih? Nggak boleh. Ini aku kita streamingnya bareng Ponyo ya. Biar apa namanya? Aduh, bentar. Nah, dah. Bentar ya. Aku ngegeser dulu biar Ponyonya kelihatan nih. Nah, kita streaming bareng Ponyo. Hai. Halo Ponyo. Selamat malam, kita takbiran ya Ponyo ya. Ponyo. Oke. Okay. Udah enggak apa-apa Larry. Yes, benar. At Larry dibaca ATI. ATI. Ateyu, ATI. Alona, mah Pokemon beda woy, Pokemon? Why? Malam Kak Alona, lo carot. Di sana udah takbiran nih, ya udah takbiran di sini. Makanya just ini ada Ponyo. Ponyo. Alona, tahun ini kurban apa? Kurban perasaan dan korban PHP ya guys ya. Bukan kurban tapi korban. Maaf banget, cukup tahu. Yes, bener. Cukup tahu banget. Ponyo kemana aja dari tadi? Ponyo tadi itu di depan masjid, dia main sendal-sendalan sama temen-temennya. Nggak tahu dah kenapa. Biasa ya, masih suka jalan-jalan kesana kesini gitu kan. Kayaknya enak tuh di sate. Duh, jangan. Punten halo. Halo, Kang Tahu, Abang Tahu. Punten Mangga. Ponyo bisa takbiran juga nggak? Bisa nggak Ponyo? Gak bisa katanya, dia gak bisa bahasa Indonesia, bahasa manusia gak bisa. Dia cuma bisa bahasa Ponyoid. Yes, benar. Misi, hai, misi juga. Maaf gak usah curhat. Gak curhat. Wah, Godrix. Oh my god, buset, takbiran is. Jadi tuh emang gitu, jadi gini ya. Tadi tuh aku kira kan abis Isya itu kan udah beres kan. Maksudnya aku aman gitu kan. Wah, kok takbiran? Aku bingung kan. Kok takbiran ya guys ya? Aduh, ini gimana aku streaming? Aku ini dong, aku tambahin dong noise reductionnya di mic. Sama aja bos, gak bisa bos. Aku kasih threshold juga, gak bisa bos. Yaudah ya, kita ganti aja streaming ini menjadi streaming takbiran. Gimana ya, ini kita dipisahkan disuruh stay halal gitu. Gimana ini guys? Ya gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Dino Ajur sekali Alona. Dino Ajur tuh apa sih sebenarnya? Aku gak paham. Dino Ajur lagi makan tiba-tiba kesel. Kenapa? Kesel harapan palsu kak. Maaf gak usah curhat ya, gak apa-apa. Lo udah takbiran di tempat saya? Belum. Iya sama, di tempat aneh yang sesungguhnya juga belum harusnya. Cuman ini emang karena saya ada di tempat orang ya. Maksudnya di kontrakan saya. Gak tahu, rupanya udah takbiran di sini gitu. Ponyo, info perang sarung kayaknya lagi ada sih di depan situ. Aku juga nggak lihat ya. Nanti tadi sih Ponyo yang di depan masjid, aku nggak ke masjid. Akhirnya live, iya aku live dari tadi sebenarnya. Udahan sinyal jokes bikin kesel. Oh, sial jokesnya. Oh, sial jokesnya. Aduh, astaga, aku salah baca. Izin off mau perang sarung boleh, monggo silakan. Ponyo ngomong pakai bahasa telepati, enggak, dia pakai bahasa Ponyo. Ponyo suaranya punya saudara enggak? Ponyo punya saudara enggak? Ponyo. Enggak tahu kata dia. Dia taunya tiba-tiba dia udah jadi Ponyo aja gitu, enggak tahu. Hilang ingatan, dia Alzheimer ya kayaknya. Mungkin enggak ngerti juga ya. Aku kan sebenarnya enggak pernah nanya-nanya sih di zaman dahulu kala itu dia jadi apa, enggak ngerti juga. Ah, di sana udah takbiran sudah. Sampai pagi fix takbiran, bener. Sampai pagi nih takbirannya. Tapi kita streamingnya gak sampai pagi. Aduh. Bentar, agak nge-lag ya guys ya. Nah,
Jadi aku tuh lagi pakai tambahan ini kan, software biar apa namanya lebih cakep gitu loh ininya. Videonya ini yang sekarang aku kasih tahu ke kalian tuh kan lebih cakep ya. Nah, itu lebih cakep gitu. Jadi bikin tambah berat gitu loh guys untuk streaming. Aku cuman coba aja. Ntar kalau misalkan rupanya emang enggak kuat, kita ganti ke mode normal aja ya. Oke. Di Arab lebarannya besok, Sam. Oh, di Arab lebarannya besok. Besok beneran ini besok atau lusa? Tambah dewasa acarnya. Iya, tambah dewasa. Tok masjid terlalu overpower. Ini hari ini kita enggak jadi overthinking ya, jadi overpower. Bahasa Sunda banget, overpower. Oh my god, sarungnya damage-nya gede apa guys buat mau buat war nanti. Oh sarung yang damage-nya gede apa guys? Itu kayaknya harus di-buff sama beberapa hal yang lain ya, kayak misalkan ada rare item-nya, kayak misalkan galon gitu atau gas gitu kan ya. Ya tergantung enggak sih kayak gitu. Pokoknya besok disembeli. Jangan enggak mau. Pokoknya enggak boleh disembelih, Bro. Oke, saatnya upgrade. Cakep bedah bini gue, aduh ya Allah si Akang bisa aja ngomongnya, aduh. Oh cak Ponyo yang cakep, iya bener Ponyo bukan saya, aku mah GR bada sumpah. Ah capek Ponyo. Bentar, oke okay. Sugeng dalu mbak, sugeng dalu Akang tanpa nama. Iya di Arab lebarannya Sabtu. Oh ini emang hari apa sih? Ini hari, iya besok berarti ya. Halo Bang Rigani, selamat malam Lona. Iya selamat malam juga Abang. Someone say opor, I don't say opor. Opor power, oh opor power. Over ya, over. Bocil zaman sekarang pada nge-cheat kalau perang sarung, sarungnya diisi sama batu. Ya itu sakit banget gak sih? Apa enggak kalian tuh bisa pecah pala, apa gimana itu kalian tuh? Agak-agak aneh ya, agak unik ya kalau main streaming ya, misalkan main ya, nggak tahu lagi aku. Kurban Alona aja, Ponyo nggak boleh. Terus maksudnya apa ya, Besti ya? Aku disuruh dikorbanin gitu, nggak boleh lah masa aku dikorbanin. Halo, halo Nur alias Salsabila, halo cantik, selamat malam. Wildan Wardani, halo Abang, selamat malam. Malam Luna malam. Saya user karpet masjid Luna. Karpet masjid. Anyway, ini suaraku kegedean nggak? Kalau misalkan kegedean, tolong bilangin ya, jangan diam-diam aja. Ntar kalau kegedean, misalkan suaraku agak pecah gitu, ngobrol guys, ngobrol ya, ngobrol. Oke, okay. Nanti aku kasihan sama telinga kalian sakit dengerin aku gede-gede gitu. Korbanin aku aja Besti, kenapa kamu jadi pengen dikorbanin? Agak aneh ya. Sarungnya kasih bensin terus dibakar, damage-nya durability. itu ini gak sih skill tambahan itu, ada kayak ada phoenix gitu kan, kalau phoenix ada apinya gitu ya. Jangan caps lock, waduh sarung saya pas mukul orang langsung pingsan sarung sakti. Bisa gitu. Aman Mbak E, makasih Bang Rigane. Maaf daging tua nggak enak. Daging itu nggak enak. Aduh, kenapa di sana takbiran, di sini belum? Aku juga nggak tahu sayang. Nggak ngerti juga. Halo Reno, selamat malam my brother. Excalibur. Apa tuh Excalibur? Tahu aja Bi, biasalah warga Kalong harinya mundur sehari. Oh, I know. Aku juga kok mundur kok. Aku juga nggak besok kok. What? Phoenix? Yes. Phoenix with sarung. Phoenix itu orang mana ya? Kalau di Indonesia ya. Kira-kira kalau menurut kalian Phoenix cocoknya orang mana kalau di Indonesia? Hai Adik Andika Yani M, selamat datang. Thank you for subscribe. Antu kudong beranak, izin off salat monggo silakan.
Kalau sarungnya muncul api berarti pakai skin gacha benar, mungkin bisa jadi begitu. Halo Bang Ligats, anti banget. Anggi NS, kalau saya sarung plus gas LPG 3 kg damage-nya plus. Itu yang ada ya, anak orang tuh yang kena langsung is dead ya, langsung aduh udah sih, langsung headshot enggak sih? Visible confusion, yes. Jadi harinya berasa mundur mundur soalnya salah turu malamnya melek. Kok iso ngono to piye, Mas? Lona kangen ka sama aku? Aku kangen sih sebenarnya, tapi enggak sekangen aku sama Ponyo. Enggak, aku kangen kok, Bang. Kamu kemana aja sih? Enggak pernah mampir. Sekarang udah punya ini kah, bini baru kah? Hah? Siapa lagi? Ceweknya siapa lagi yang deketin, hah? Hah? Pokoknya besok jadi bahan sayur sop daging sapi ya, kalau nanya jangan, enggak boleh. Watching from the shadow, silent viewers, benar, adalah benar. Ponyo kangen aku. Ponyo kangen just tweet enggak? Ponyo just tweet kangen tuh katanya. Ponyo. Katanya just tweet siapa ya? Belum kenal. Suruh kenalan dulu katanya tuh ya. Udah suara motor, suara takbiran. Udah pokoknya nih emang saya ini sangat sangat merakyat sekali ya streamingnya. Lon, kamu mau dikurbanin kan? Gak mau. Apakah kalian memiliki sarung keramat? Aku gak punya sarung, aku punya daster keramat aku mah. Semua kamarnya ijo, dia juga ijo, pusing dah. Kenapa jadi pusing? Kan bukankah warnanya menjadi lebih nyatu dan lebih kalem dilihat, ya kan? Enak loh ngeliatnya. Ini sebenarnya di depan tuh lagi ada yang apa, parade, bukan parade sih, muter-muter gitu loh. Apa sih takbiran muter gitu loh? Apa sih namanya, aku gak tahu ya, lupa. Pripon kabari, alhamdulillah baik. Gak jadi telepon tidur, bener pawai. Halo Bang Elvian, by the way selamat malam. Oh my god, ini namanya gerobak dorong tuh ya, kalian dengerin. Halo dang dung 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 la ila, oh gede banget suaranya, dung dang 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 dung. Gila rame banget, sumpah ini rame banget bro, gila sih rame banget. Oh my god, rame banget, mantap deh. Oh berarti tempat Alona besok ya sholat idulnya? Nggak tahu ya, kayaknya iya sih, harusnya begitu. Halo Bang Rohaim, kompak paduan suaranya. Pasti guru nyanyinya Alona. Makanya bagus kayak gitu, rame banget, itu seru banget sih asli. Aku zaman kecil tuh gak pernah ikut pawai gitu, soalnya mami itu kayak gak bolehin gitu loh, kayak agak protektif ya mama aku tuh sebenarnya. Tapi ya seru banget. Aku cuma bisa melihat orang-orang pawai gitu dari depan rumah, kayak hai gitu, hai, just kayak gitu doang. Seru sih sebenarnya kalau cuma melihat doang, harusnya kayak ikut jalan gitu kan, seru kayaknya. Malam Luna, halo Bang Arif Tato, selamat malam. Rame banget, iya rame banget, parah sih. Jangan mereka lagi demo depan kontrakanmu, no. Mereka dari tadi udah muter, ini dia yang kedua kali dia muter. Aku setia nggak, Lon? Ah, setia nggak? Nggak tahu. Kamu setia nggak? Aku nggak ngerti. Para tuyul Sunda Empire, nggak gitu, bro. Seru banget, Lon, sumpah. Iya, sumpah, seru banget sih, parah. Parah banget, seru banget, parah sih.
bocil-bocil Winda lewat. Bisa gitu bocil-bocil Winda gak tuh? Oh my god, halo Bang Thanos Universal takbiran. Bener sekali, Danu Satria bocil-bocil. Yes, bocil-bocil Sunda Empire. Aku aja gak ikut pawai demi nemenin kamu. Ah, makasih loh. Kenapa kamu gak ikut? Kenapa kamu gak ikut aja terus nonton sama aku, nonton aku bareng teman-teman kamu? Biar kamu sekalian promosiin aku kan. Gimana sih kamu mah? Itu yang rame gak ada nonton Alona kah supaya bisa terdoxing tidak sengaja? Jangan dong, gak boleh ya, gak boleh doxing ya, gak boleh ya, gak boleh blunder ya, gak boleh loh, awas loh. takbiran bareng ayang asik gak tuh? Abdi membudak Sunda Sundanis wis. Anda budak Sundanis ya, oke. Okay. Apakah Lona mau ikut agensi aku? Agensi apa itu? Agensi apa? Ya ampun. Enggak kedengeran. Apanya enggak kedengeran? Apanya yang kurang kedengeran, kurang gede apa lagi sih? Besok sembelih sapi bareng ayang, anjay. Sembelih sapi bareng ayang. Mantap teknik marketing S1. Apa tuh? Yang kayak mana tuh? Guys, identitas asli Alona itu rusak. Kenapa jadi rusak lagi ya? Ini padahal tanduknya udah kecilin loh. Enggak segede yang biasanya yang kayak dulu kemarin itu. Di sini dulu ahtannya hari Minggu, jadi takbirannya besok. Benar, adalah benar. Aku juga ikutnya ke situ sih. Cuman enggak tahu ya karena di rumah ini, di kontrakan ini kayak gitu. Takbirannya hari ini, jadi mungkin mereka akan lebarannya besok, say. Agensi tabung gas. No, kasihan dong yang kena nanti, Lon. Buka pintu aku di depan kamarmu. Gak mau, tidak terima kasih. High quality banget streamnya. Yes dong, ini bener-bener merakyat banget streamnya. Bener-bener kalian tuh merasakan vibe dari takbiran ya guys ya. Udah ada takbirannya bener-bener jelas dari tadi. Terus juga udah ada paradenya ya kan. Bener-bener stream takbiran guys. Iya enggak? Kapan lagi kalian stream takbiran with me kan? Pes stumble, no, jangan stumble. Kita harus menikmati takbiran ini, guys. Sembeli ayam bareng sapi gimana? Nation. Thank you. Agak asai, guys. Jangan lupa THR, besok tuh bukan bagi-bagi THR loh. Besok tuh bagi-bagi daging ya. Kacamata profesor itu, iya benar sekali. Mbak Lon, speakernya ganti speaker masjid apa aja enak. Jangan, nanti satu desa dengerin aku ngomong, aku malu. Pro streamer ya. Halo Bang Erwin, selamat malam, thank you. Mari kita baca traktirnya juga sekalian ya. Sebenarnya traktirku tuh baru, apa namanya, konsep traktirnya, maksudnya overlaynya baru, jadi aku tuh gak bisa ngelihat kalian, salah jadi tuh aku gak bisa ngelihat kalian nulis apa guys. Oke, aku baca aja ya. Jangan percaya sama Just Tweet, dia selingkuh kemana-mana, ke Lily, ke Mira, dan lain-lain. Cukup tahu ya Just Tweet. Kontrakan ke masjid berapa langkah Lon? Jelas bet BGM-nya itu wak. Kalau misalkan langkah itu agak jauh dikit ya, mungkin 20 langkah karena itu agak muter, soalnya tuh kayak berpunggungan gitu. Masjidnya berpunggungan. Jadi enggak ada pintu ke masjid langsung. Kalau mau nanti aku kasih tahu di mana, di DM. Oh, apa itu? Sangat wow streaming malam ini plus bareng ayang, anjay. Seru kan? Idul Adha mabok daging, selesai lebaran mabok tempe. Adalah benar. Bisnet piye? Se angel tenan. Oh, bisnet ini gak ngerti. Gak iso masang bisnet yang kene. Mboi. Erwin cepu, besok masak rendang bareng ayang. Halo Bang Julfi, makin cantik aja Lona, terima kasih. Sebut namaku Kalona, halo Rai. Nanti mau nyati nggak Lon? Aku mau sebenarnya, cuman nggak ada dagingnya, jadi ya udahlah ya. Jadi Bang Katsuro gameplay, halo Alona, selamat takbirannya Lona, terima kasih. Ada Fei Chan, Nani Korea, ada Fei, ABD Awana,
Selamat buat Red debutnya wangi-wangi tapi huhah maaf telat, enggak apa-apa sayangku. Bang Wil dan Wardani. Oh enggak, itu yang kemarin rupanya. Oke. Apa tuh? Tinggal dulu ya Al, masih harus ngurusin gawean sama agensi. Oke. Semangat, Bang. Semangat bekerja ya. Nanti mau apa tuh? Alona secantik ini masih ada yang selingkuh parah sih. Ya gimana ya? Ya namanya juga manusia ya guys ya. Nggak tahu lagi aku, nggak ngerti apa sebenarnya. Halo Dipa, Lolona lama nggak mampir, selamat malam Dipa. Makasih udah mampir. Oh ngono toh, ngono. Halo Lolona, selamat malam. Halo Bang Ahmad, selamat malam. Lolona, iya. Dapat kupon gak Lona? Nggak dapat. Aku nggak dapat kupon. Mungkin karena aku orang pendatang dan aku anak mahasiswa ya, jadi nggak dikasih mungkin. Aku nggak ngerti juga. Uchiha Itachi, halo kak, halo. Padahal aku cek bisnet gak ada di kotamu. Mungkin cakupan area-areanya belum merata. Bener, emang bener-bener belum ada. Maksudnya udah ada. Bahkan ya di cakupan area wilayahnya itu tuh nggak ada 2 kilo dari kontrakan aku tuh udah ada. Jadi aku kayak saking sebelnya itu loh. Mumpung besok aku takbiran, lumayan tuh pokoknya buat obor. Nggak boleh, punya nggak boleh diapa-apain. Punya nggak boleh diapa-apain. Bumbu sate sama gulai udah ready. Besok masak brutal. Nah, mantap banget. Itu hijau banget karakternya. Iya, aku hijau banget orangnya. Malam kalau Nalo Mayakan Oval, selamat malam. Selamat malam. Bentar ya guys, AFK sebentar. Kamu suka hijau ya kak? Iya, aku suka hijau. Yang di daerahnya cuma ada Indihome menangis. Aku sebenarnya pengen masang itu, cuman agak tekor kalau masangnya itu. Biasanya di daerahku pendatang baru juga dapat kupon. Oh, aku nggak tahu ya, aku nggak dapat. Pamit guys, sebenarnya malas kerja soalnya gigi aku masih sakit, tapi mau gimana harus masuk. Bang Nugroho, kalau misalkan sakit gigi minum obat biar nggak kerasa sakit-sakit banget gitu loh. Ya jangan dibiasakan. Thank you just tweet, makasih. Sebentar ya, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Dung tak dung. gimana nggak ngerti. Pengen pakai XL tapi belum masuk. Hah, emang XL? Oh, WiFi XL kah, XL Home kah? Iya nggak sih, XL Home. Aku nggak ngerti deh, kayaknya iya deh, XL Home kayaknya sih. Halo Bang Nugroho, bentar aku LTD-nya aku matiin sebentar ya. Ada sesuatu. Hehe. Makanya itu. Oh, ini udah pada agak diem dikit nih. Kita kasih BGM dikit kali ya. Nah, BGM aku udah baru bisa masuk nih. Agak-agak diem nih udahan. Udah aman dikit lah ya. Gimana rasanya dikontrakan sendiri loh? Anyway, aku enggak sendirian. Aku ada adik aku di sini, ada saudara aku di sini. Jadi enggak sendirian gitu. Rame banget gitu. Bahkan aku dari tadi ketawain mereka sih sebenarnya. Ya kan? Tuh, pada ketawa-tawa aja dia, mereka ngeliatin aku dari tadi. Pokoknya ditumis aja pasti enak. Enggak boleh. Jangan kayak gitulah kamu mah. Tidak boleh. Kayak gitu tuh jahat, tahu enggak? Kayak kalian tuh tidak berperi keponyoan gitu loh. Ponyo tuh adalah makhluk paling imut sedunia. Kenapa kalian jahat banget sama dia? Aku enggak ngerti lagi deh. Oke. Apakah L2D-nya sudah mulai bergerak lagi? Let's see. Oh, udah. Oke. Ponyo itu tumbuhan kak, ponyo itu ya roh tumbuhan. Nah, udah pada bubar bapak-bapaknya, bener. Alhamdulillah udah agak kalem ya guys ya, udah agak kalem. Paling nanti agak ada lagi, cuman nggak gede-gede banget suaranya mungkin, atau nggak terlalu rame kayak tadi ini. Aku juga nggak ngerti sih.
Nggak ngerti ya aku juga. Teng 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 teng. Diketawain soalnya ngomong sendiri bener banget. Di ujung Sumatera cuma ada IndiHome capek. Ya, selamat ya, semangat banget kalian yang cuma ada IndiHome doang. Mantap jiwa. Eh, astagfirullahalazim, kaget siapa itu? Fawas Teorif. Oh, makasih super chatnya. Makasih Abang. Makasih banyak. Ponya itu tumbuhan, yes. Ajak mabar Sunda stumble saudaramu mau kalahin biar ku ketawain. Lah tadi kan udah kan adik aku main stumble sama kalian juga. Beri ponyona itu sila keberapa? Hah? Berperi ponyonya. Oh. Itu sila keberapa? Gak tahu ya. Malam kalon Halina. Selamat malam sayangku. Ponyo diapa-apain bilang aja teh. Yang kamu lakuin itu jahat, benar. Ya ponyo ya. Enggak, mereka itu enggak berperi keponyoan. Yes. Yes, benar. Wilujeng wengi kalona, selamat malam juga Bang Fawas. Terima kasih. Adanya ketawa-ketawa sendiri di balik layar, benar. Ponyo itu konsepnya gimana kok aku kurang ngerti ya. Jadi itu gini. Pas Lona pindah dari apa namanya? Dari dunia tengah ke dunia atas, Lona itu rupanya bukan diikutin ya. Jadi tuh ada yang ngintilin. Buntutin ya, ngintilin itu buntutin, bukan ngomong jorok kayak ini, serius. Ngintilin itu buntutin ya. Buntutin Lona dari dunia tengah ke dunia atas. Kaget, astagfirullahalazim. Makasih Bang Erwin super chatnya, makasih. Ya, ngikutin. Nah, ada yang ngikutin Lona. Nah, rupanya itu yang ngikutin Lona itu adalah Ponyo. Ponyo itu adalah salah satu makhluk dari dunia tengah yang ngikutin Lona gitu. Wih, Erwin gajian. Waduh, blibet gara-gara deponyo. Iya, berperi keponyoan. Itu ngomong ponyo mulutnya sambil monyong-monyong enggak? Ah. Nggak tahu, Ponyo mah dia diem aja. Dia tuh kayak kalau ngomong tuh suaranya mulutnya nggak bergerak. Kalona suka Ponyo, gara-gara Lona suka Ponyo abis ini beli boneka bentuk Ponyo. Emang ada ya boneka bentuk Ponyo? Asem tenan, dari tadi sakit pas mau berangkat kerja tiba-tiba nggak sakit. Lapi maksudnya, enak dong berarti kalau pas mau kerja nggak sakit, ya kan? Ponyo di jalan dijadiin sayur sop enak tuh, nggak boleh ngikutin. Iya sih ngikutin, cah ngintili yo, nggak ngerti yo, kaget mulu astaga. Iya kaget suaranya, gede banget soalnya tadi. Ngikutin super chat lebih serem daripada jump scare suara. Bener. Malam Lona, Lomang Alfat, pemburu janda. Kamu mau buru saya? Saya ini spek janda walaupun bukan janda ya, Besti. Oh. Malam Abang. Nyopo. Aduh, halo Bang Sword Dekade 2.0. Alona makin kawaii aja pakai kostum ini. Ih, makasih. Membership kapan Lon? Erwin mau giveaway 5 membership katanya. Ih, iya emang aku mau giveaway untuk teman-teman. Mungkin kayaknya nggak tahu ya 5 atau berapa, mungkin 3 atau 5 orang untuk free membershipnya. I don't know kapan ya, nanti aku coba kabarin sama Bang Erwin dulu ya. What? Apa? Mbak, sampean iki kok ayu tenan. Sampean iki mbak, mas ya nggak sih? Makasih loh Bang Erwin, makasih. Yo piye yo mas, aku ki peri yo. Yo pasti ayu no. Halo Lona, halo Ruka, selamat malam. As Blue, Sas, apa yang Sas? Giveaway boneka Ponyo, mau ku cium. Gak mau, gak boleh. Aku, Alona ternyata ngakui kalau dia spek janda.
Aduh, gimana sih kalian ini spek janda? Wah, janda approved by Alona. Ngadi-ngadi just tweet. Honyo ponyoko tuh, tahu nggak apa honyo ponyoko? Mau, Lona kabarnya baik kah? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Pengen jadi membershipnya Ponyo. Membershipnya Ponyo itu include membership Alona ya. Jadi Alon, kalau kalian membership Alona, kalian akan menjadi membership Ponyo juga. Yes. Bisa sih aku. Siapa yang suka spek janda? I don't know. Give away Ponyo aja enggak mau, enggak boleh. Gimana? Apa ini yang gimana? Sekarang aku enggak tertarik sama Alona, aku udah suka sama Ponyo. Kenapa semua pada sukanya sama Ponyo, gak sama aku? Lah, Ponyo bisa nelen obat nyamuk, gak ngerti ya kalau itu ya. Dia gak tahu ya, aku belum pernah tanya. Dia udah pernah, gak pernah, apa namanya, ini tuh belum, gak ngerti sih aku. Gak tahu ya bang, gak ngerti. Maaf banget nih, aduh nge-lag ya. Oh enggak, kirain nge-lag. Enggak, aduh kaget banget dah, kirain nge-lag. Anyway, aku mau ngasih tahu ke kalian. Jadi aku udah nambahin nambahin tempat untuk kalian yang misalkan mau dukung Lona. Jadi Alona bisa didukung lewat Traktir, Saweria, dan juga Streamlabs ya. Jadi kalian bisa Super Chat juga bisa dari YouTube. Jadi kalau kalian yang mau cobain apa namanya kirim-kirim, kan lagi rame-rame enggak sih ya, kayak YouTuber gitu terus ngirimin media share dari Saweria bisa banget. Hai, ada Otif, selamat malam. Aku lagi takbiran nih. Bentar lagi nih pawainya datang lagi loh. Ini udah dekat nih, ada suaranya dung 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 tuh dari depan. Aku suka kamu kok, tapi nomor 5 dulu. Giveaway-nya. Oh, giveaway-nya mau. Halo Bang Supitiki. Halo Lona, hi Kai Wintuf. Lona ter NTR sama Ponyo. Yes, benar. Halo Lingga, selamat malam Bang Lingga sayang. Terima kasih udah mampir ya. Tenang kok. Meskipun orang pada beralih ke itu makhluk random, tapi aku masih pilih Alona. Bisa aja ya sampean ya. Lonanya tolong minggir sebentar ya, biar malam ini berkuasa di streamingmu. Kalian lebih pengen ngeliat Ponyo daripada aku. Jahat banget sih kalian. Lon, beneran gak jadi sleep call kah? Ya gimana mau sleep call? Masih ada suara takbiran, masih ada suara dong-dong-dong-dong-dong gitu kan. Gimana? Bocil nomor 5 menyerah tapi aku suka nomor 5 di sini. Bentar ya. Halo Bang Zed, btw aku mau nyulik Ponyo gak boleh? Halo Bang Adit by the way. Ponyo itu sayur apa? Sayur apa sih kalian kalau tahu? Daun bawang. Nah, ini bongkolnya daun bawang. Gitu. Bocil itu sebenarnya supportermu. Seneng banget sih kalau aku memang kayak gitu terjadi adanya. Aku bakal seneng banget sih kalau memang benar. Sleep call sampai besok loh. Waduh. Waduh, piye yo, Mas? Gimana ya, Mas ya? Kasih media share jump scare, guys. Lona pasti suka. No, jangan. BTW mau apa tuh tadi? Halo Bang Sunni Hafid kah? Sleep call dengan vibe takbiran, benar sekali. Teh Alona emang ramah tapi sekali marah kapok kalian. Aku jarang marah sebenarnya, cuman suka agak ngambek aja. Tapi sebenarnya aku tuh tukang gimana ya, kalau aku ngambek gitu, tapi ntar 5 menit kemudian aku enggak ngambek gitu loh, guys. Emang gampang dirayu gitu, enggak ngerti lagi. Alona lebih unyu dari Ponyo. Makasih. Habis takbiran masa langsung nomor 5, habis lebaran aja, bener tuh. Bener Bang Fikri. Lon, Erwin Bahira, ah? Bahira lagi beol dia. Kukira Ponyo itu sawi, bukan. Agak mirip sih emang. Ponyo itu pak coy ya, mirip emang, mirip pak coy emang. Kirain Ponyo itu sawi hijau.
Bonggolnya daun bawang enak dimakan sama lumpia. No, gak boleh. Kalau Mbak E sayur juga kah? Aku itu pohon oak. Gitu. Aku kira Ponyo itu sleep call sampai pindah dimensi, guys. Emang bisa sleep call with another universal. Halo kawan, halo Rafiq. Kak aku nonton di sambil main game ya. Oke, Valika. Thank you. Lah berarti sholat dua kali kak kamu. Katanya kan mau lebaran ke rumah kakek. Jadi besok aku enggak lebaran, besok aku di rumah aja gitu. Lebarannya lusa. Malam Ning Lona, halo Bang Ramadan Rizky, Zibza Alfara, malam Kak Lona, halo Zibza. Aku suka diomelin sama Lona, ini beneran kah? Aku makin suka kok, Kak Lona ngambung damage-nya nambah. Astaga. Yang tukang ngambek tuh, kita guys cukup tahu. Bener sih. Karena tuh gak mau kasih seblak aja. Idih ya Allah, jangan kasih tahu gitu dong. Nanti aku beneran dikasih seblak langsung. Halo Bang Bekska. Halo Lana, selamat malam. Ponyo udah opi, Ponyo adalah timun, bukan. Kamu cantik sekarang nomor 5. No. Daun bawang enak jadi bakwan. Bakwan sih, hah? Daun bakwan. Daun bawang. Halo, nama lo Bang Alteri. Abang Alter ya maksudnya ya. Nopal stream sleep stream lon. Enggak dulu deh ya Bang, kalau sleep stream nanti dulu ya. Counter Lona yang ngambek seblak ceker pedes, bener sekali. Bener sih itu, bener banget. Bener banget sih. Lona nanti ku beliin seblak tapi nomor 5 dulu, enggak boleh. Stay halal bestie. Rebut car baru, cutek baru, apa cutek? Cutek. Aku taunya, aku tahu cutek, tapi cutek itu aku taunya cubit tetek. Iya enggak? Benar apa enggak? Benar enggak? Aku ngomong stay halal tapi enggak stay halal ya. Tapi perlu hal lain. Gak boleh. Ponyo itu enak jadi lalapan di penyetan ayam tes. Lona sebut nama aku Lobang sama Kah dua-dua. Lona sekarang minta. Kalau Lona kenapa cewek suka seblak? Gak tahu, karena enak. Karena sekarang aku minta kunci biru, gak boleh daun bakwan. Hehe, ini udah kutanyain puluhan kali sih, Subaton kapan? Ya bulan ini, bulan gak tahu deh, nanti dulu ya. Bentar kalian ku jadi rame, nanti dulu. Betul, prit-prit deh. Hei apa, gak apa-apa, waduh what. Gak kamu aneh, kok aku aneh? Malah jadi ASMR, maaf ya tadi kalau suara kegedean. Lona aku pamit dulu lagi follow, okay? Boleh-boleh, stay halal besok hari raya loh. Mau kamu besok gak makan daging kurban? Iya sih, woi apa say? Maaf bang, sorry baru dateng. Iya gak apa-apa Bang Azil Zilan. Yes, kartu kuning buat. Lihat Ponyo rasa pengen nabuk sampai nangis. Gak boleh. Apa tuh, ulang-ulang. Jute, jubit tete. Gitu kan? Siapa di sini suka jute pas edewa? Lah bisa gitu ya Lona, bagus. SMR cute guys. Youtuber tolong baca rule ya. Ayah, maaf. Boleh Bang Ziba bebas. Kalau Lona aku minta semak Erwin warna biru, boleh gak tahu, tanya aja. Halo Bang Zen, bawa diamuk hayo lo ya, maaf ya. Biasanya moderator ngingetin viewersnya, sekarang moderator ngingetin viewersnya, cuma itu gara-gara Lona nih. Buset ya, maaf, gimana Bang? Wah, kalau Lona backgroundnya lucu, makasih. Halo Maria Angelia sayang, cantik. Diajarin Detsu ya sama EJ sih, ini parah. Siapapun toh VTuber ini. Siapapun toh VTuber ini. Piye maksudnya prit-prit. Watashi begadang nunggu Idul Adha. Punya nama gak pernah dibaca Firdaus. Halo Bang Ridwan, prit-prit bagus. Ini anime baru sekarang.
Lon, belum jam 12 loh, kamu udah sas aja ya, gimana ya bang? Baru datang udah perit-perit, maaf. Perut peluit sampai baca nih saking kerasnya kutium. Gimana ya? Cukup Lona, cukup. Aku sering dicute sama temen cewek pas super duper pedes. Super duper pedes. Aduh, itu sih pasti rasanya bukan lagi ini cabe ijo, cabe rawit. Wah, itu mah sangat amat pedas. Jadi ceritanya kalau Lona ikut Muhammadiyah. Enggak, aku enggak ikut kok. Cukup Lona, cukup. Aku sering pamit dulu kalau Lona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada itu bertoksik? No, aku enggak toksik sama sekali ya. Bayangin nih. Dibung bukan viewer tapi sebenarnya kayak enggak gitu, woi. Baru tahu takbiran sekarang udah sas. Butuh rukiah sesat ini. Butuh rukiah, tolong rukiah. Please jangan bahas yang ngabel lagi. Ya, oke. Aku enggak akan bahas lagi. Aku takut nanti kalian harus mandi pagi-pagi. Kan besok kalian harus puasa kan? Ya kan? Nanti kalian harus mandi. Aku takut. Gak usah ya. Kata mama aku Alona warna biru. Kata mama aku Alona warna biru bukan hijau lagi. Gimana? Anime saya yang satu ini mulai gak jelas ya bun. Ya gimana ya bun? Penyombong Alona. Gak boleh, cukup bahasa ibunya please. Ya beginilah saat pohon diberingin dikasih bubuk luwak white coffee. Bukannya bubuk. Lon Ponyo masih kayaknya jangan dianehin. Iya aku nggak aneh-anehin. Izin off. Kalau nalo mang kiliat kelakuan Lona kayak kini aku Ponyo kena mental nggak dong. Next Ponyo bawa bentungan Lon biar bisa buat buang benar sih. Tuh kan mulai lagi nih anime. Nanti aku bisa mandi lagi. Ih nggak apa-apa. Kamu udah mandi berapa kali hari ini? Kalian udah mandi berapa kali hari ini ha? Izin off mandi. Izin janji gak mandi guys. Janji gak mandi. Kalau nah mulai sebelum sholat idul adha bagus lebih baik mandi wajib guys. Iya sih benar sebelum idul adha biar wangi guys. Gak apa-apa, bagus kalau mandi pagi kan langsung sholat idul adha. Bener sih, mulai unseason. No. Aku gak apa-apa kok mandi malam ini asalkan ditemenin sama kamu. Aduh. Sampoku masih ada gak ya? Gak ngerti. Baru sekali tadi pagi sih. Aduh, cuman sekali, just tweet. Ayo mandi lagi lah. Masuk cuman sekali. Udah dua sih ketambahan ini jadi tiga. Rajin banget ya. Aku mandi sebulan sekali. Mandi sebulan sekali itu gimana ya? Lumutan gak badannya? Beneran aku belum mandi. Ih, bau. Katanya apa tadi? Katanya Bang Tetsuya bau pandan. Tetsuya malah meng-GWS. Janji gak izin off mandi sekali. Wow, Lona abis debut makin sas ya, padahal baru di tanggal bentar udah makin sas. Gua biasanya cuman cuci muka sama sikat gigi. Erwin belum mandi aja udah wangi anjay, bau bawang. Aku mandi kalau lagi mau aja. Bang Fasri Muktin, kamu bau nanti ah kalau nggak mandi ah bau pandan. Oh my lord, bau pandan. Iya katanya Bang Tetsuya. Heh, apa lo bang? Kata legenda kalau mau dibeliin seblak ceker pedes, iblis setan harus nomor 5 dulu, gak boleh. Pandan gak tuh? Katanya gitu. Erwin bau. Ih, gimana? Gak tahu. Bau matahari ya gue. Bau matahari berarti bocil. Tukang main bagi-bagi. Keluar siang, pulang sore. Erwin belum mandi fix bau pandan sih. Asli sih. Never mind. Gini pun kalau belum dikasih sayang jadi kelakuannya kumat. Benar, adalah benar. Mandi Mang Erwin, mandi pandan batas suci. Batas suci bau pandan. Aku seminggu ini mandi tiap sore. Ih bagus Bang Nugroho. Hello, janji gak? Hello, janji gak mandi? Iya, soalnya pagi sampai siang turu pandan sasi ya be.
Fred. Astaga, gini amat punya talentnya, maaf ya bestie, gak sengaja. Tak sengaja aku, tak sengaja aku lewat rumahmu. Gimana sih, lupa nadanya. Bau prengus apa? Erwin katanya baru mau mandi kalau Lona tekan 5, gak boleh. Padahal Lona takbirannya abis, udah abis langsung barbar. Hehehe. Pandan, sesuai sekali kamu Lona. Iya dong, Apex Lon. Lah, gak dulu deh, gak kuat aku main FPS. Lagi gak siap gitu. Gini amat ya aku nonton streaming ini. Enggak loh, aku tuh enggak. Ih, daripada kalian nonton streaming sebal-sebal, lebih abis guys. Maksudnya Pandan itu kan, apa kurang ngerti? Itu tuh loh, maksudnya kan kalau misalkan bikin daging itu kasih pandan gitu, katanya mama biar biar empuk dagingnya. Gimana sih gitu aja nggak tahu. Tok tok tok. Iya, kenapa? Lona belum dikasih pupuk MPK makanya bikin dia sehari ke hari. Lon, tanganmu keseleo kok gitu mulu. Ah, enggak, tanganku enggak kasar. Ah! Astagfirullahaladzim, kepencet dong. Ya kan gak lihat. Oke. Bau perengus, baunya kambing. Kalau nanya rumahnya aku mending mandi. Kalau Lona, oh pamit dulu ya Lona. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Bang Hanif. Nggak sengaja, sumpah nggak sengaja. Pandan itu wangi guys, empuk. Wede, Alona sangat mendominasi. Apakah malam hari ini bulan purnama adik-adik? Nggak tahu ya, streamer sebelah nunjukin segitiga wanginya. Nah kan, oh no, aku ditatap Lona. Apa? Ditatap Lona. Ha, terus nggak sengaja buka pintunya Lona aku di depan pagar kamar. Nggak peduli ya Bang Elvin. Streaming blunder, no. Nomor 5 adik-adik, no. Gak sengaja. No, gak sengaja, sumpah gak sengaja. Aduh ya ampun. Aduh, kayaknya harus diganti deh. Harus diganti, jangan nomor 5 deh. Soalnya aku mungkin keseringan mencet nomor 5 lah, nanti lama-lama. Pura-pura gak liat. Yes, pura-pura gak liat, makasih ya. Bos enggak bos gatel sama Yuwir. Hari-hari basah. Sekujur tubuh. Mandi madu. Sekali lagi tak bong ya yang caps. Widih, jangan caps Bang. Jangan caps lock ya Bang ya. Biasa aja, aku pasti baca kok. Kalau nak kamu tanggung jawab, aku mandiin aku besok pagi. Gak mau. 5 itu apa? Gak apa-apa sayang. Tolong apa? Diganti kemana? 65 ke 6. Gak tahu. Aku takut kepencet. Boleh bau pandan, tapi janji jangan dijilat ya semua. Janji ya guys. Janji jangan di. Nih. Ya ampun. Tolong dikondisikan moderator ngebong viewers, no moderator betulnya. Benar. Lona kemarin janji gak jilat. Janji gak jilat. Lona kemarin jadi tak yang di ting aha yang tak yang tingkat indra. Apa sih itu? Apa anjir? Gak tahu bahasanya apa sih Bang Ramadan. Gak mau jilat layar kok habis kena tai jejak mana mau ku jilat. Oh, hey, katanya stream takbiran kok sakit. Oh iya, astaga. Coy mau pamit lah, Lona barbar balik lagi. Enggak boleh refek ngambil blue. No! What the hell is?
Kapan lagi lihat orang blunder dan mengsos ya? Kapan lagi manajer Ellen anak didiknya tolong he tipe parah. Astagfirullahalazim. Maaf aku juga kadang sus. Maaf kadang-kadang dia juga emang lebih sus, Bang. Dia lebih sus. Terima kasih just tweet. Moderator, aku mau minta tolong talentmu mulai lepas kendali. Terima kasih just tweet nyebut kalian nyebut takbiran. Ye, habis ini sholat tahajud aku. Tahajud ya. Sebelum sholat tahajud jangan lupa mandi ya, guys. Jangan lupa mandi ya, sayang-sayangku. Jangan lupa mandi ya, sayang. Besok kan mau sholat kan. Besok mau puasa jangan lupa mandi dulu, oke. Okay. Jangan-jangan ketularan manajernya. Benar. Adalah benar. Aduh. Apa tuh? Ntar aku mandi lagi. Besok mah turu salat tuh sebenar. Tingkatan Yggdrasil sayang. Kayaknya minus pohon pohon kehidupan satu ini. Ya mama dia kan besok, tapi aku bukan mama dia. Tazura geli anjir, apa yang geli? Apa yang geli? Ayo. Ayo. Ayo jangan digaruk-garuk. Nanti luka. Kata mama enggak boleh mandi pagi kalau begadang. Nah, kenapa? Ingat, mandi wajib ya guys, teman-teman. Ingat ya. Saran sampo lon, sunslick. Saran sampo sunslick. Makasih lon, aku punya bahan klub. No way. Silahkan semangat ngeklipnya Bang. Pokoknya setiap YouTuber yang ketemu Erwin pasti sas Erwin yang ngajarin kayaknya. Kayaknya gitu sih. Ponyo Mbak mau lepas kendali tolong keluarkan Pak pentunganmu. Jangan ya. Jangan ya Ponyo ya. Garu-garu tolong segera. Udah barbar. Gimana guys? Jangan sasik pakai zing. Kalau gini caranya terpaksa mandi wajib bener lagi. Aduh, ya, aduh, aduh, aduh. Halo Bang Terong, selamat malam. Aku juga suka terong. Aku suka lo terong dibakar. Mau mama dia NU semuanya betul, tinggal pilih aja benar. Kak Lon, aku pamit ya. Oke Bang, aku oke pilih Kak Cantik. Makasih udah mampir. Jangan mandi tengah malam katanya nanti bakal kena paru-paru basah. Ah, jangan mandi malam-malam kalau gitu. Kalau sampo pakai mamain aja. Janganlah. Pas ada style sas kepribadian orangnya tersembunyi terunlock. Kalian tahu aja. Ihi, kalian tahu aja. Izin bentar mau masukin motor. Aduh. Barbar tidak ramah bintang-bintang, bintang di langit. Atau pakai sampo kit motor aja ya, jangan. Aku juga suka terong. Iya, aku juga suka terong. Nah, kalau kan nah kan apa ini mau terong pula. Iya, aku sebenarnya aku suka terong beneran. Aku suka terong. Aku sampoan pakai ramuan rahasia Mama Lemon plus sampo plus sabun cair. Wah, aduh langsung mengkilat sih itu. Aluna lebih suka terong atau timun? Suka terong, soalnya gede, lebih gede daripada timun. Aku suka yang gede gitu. Tolong, tolong ini apa sih stream apa? Bentar keluarin motor, no. Mau keluar ya B-nya di dalam takbiran. Ah, mulai keluar ya B-nya di malam takbiran bareng. Wah, Lona suka terong, kapan-kapan makan terong bareng skuy. Mau mitos-mitos mandi malam kena paru-paru basah. Sampo make sabun colek aja. Waduh, terong bakar enak banget sumpah, just tweet gila parah sih. Enggak paru-paru basah itu jadi virus jadi enggak paru-paru basah itu dari virus jadi enggak apa-apa. Yang benar itu biar sensor suhu tubuh kita enggak bermasalah. Amat enggak sekalian pakai baking soda buat sabun. No, jadi ngembang nanti. Kenapa VTuber avatar yang baru ini langsung barbar ya? Gimana ya? Enggak ngerti juga ya? Ah, kebanyakan yang chat bentar ya.
terong bakar plus sambal goreng, wah enak banget. Di tempat Lona hawanya dada belum ada adem, belum di Jatim adem pol, belum sih, belum. Cukup Lona help, iya. Dadah gede-gede. Timun mantep sih Lon. Iya sih, aku juga suka. Cuman aku lebih suka yang terong gitu. Mitos katanya banyak keluarga saya sudah kenanya di cerita. Mitos katanya banyak keluarga saya sudah kena ya. Ya dari cerita, makasih. Kayak sambil Pak peceng terong be. Lah biar makin kayang. Makin kayang kalau gede kan. Ya makin sayang bukan makin kayang. Kalau kayang ngapain ya makan terong ngambil kayang. Aku sukanya lihat terong. Hah? Aduh kenyang. Lon, kamu ngerasa cringe enggak sih? Aku ngerasa cringe. Aku ngerasa mau masuk angin. Kok mulai saya suka gede. Ya hari-hari saya bener. Prit. Lan, get some help. Suka yang gede, yakin nanti enggak kesakitan. Kan dipotong-potong terongnya biar enggak kesakitan pas makan. Terus makannya jangan pakai sambal yang pedes-pedes, nanti sakit perut, ya kan? Enggak boleh yang pedes-pedes. Nangis hati ini. Hi, bukan aku yang nanya, sumpah. Apa tuh? Ku menangis membayangkan Lona makin barbar. Wait, that's a mulai. Sakit perut maksudnya guys, kekenyangan makan terong gede. Benar. Baru rilis OC, baru pembahasan stream awal sudah seperti ini. Sasuga OC baru menarik. Iya maaf, giliran ngomong yang saset langsung ramai, makanya gak tau lagi. Terong bikin lemes bagi pria, bahasa jangan banyak-banyak. Iya kah? Berarti Lona suka yang ukuran besar ya? Iya, random bet tadi ngegibahin kampus sampai sekarang yang gede-gede. Ada terong. Iya, aku suka sama terong. Aduh, suka yang panjang gede ya Lona. Iya bener. Lah terong asam. Makanya jadi kenapa jadi Slip note apa slip kok nggak tahu Mas Anji. Jadi tuh tadi tuh di sini tuh udah ini takbiran, terus makanya aku ganti kan namanya dari takbiran. Rupanya takbiran cuma 30 menit doang, abis ini udah berhenti. Lona, kamu kapan-kapan diajak ngobrol sama Bang Winda, bah saudara, nanti aku kontrak. Oke. Halo Bang Renjiro, halo, selamat malam. Stream 2 jam aja yuk ya, bemulu di stream. Ini aku baru sejam loh streaming. Berarti viewersnya sehat kan? Sehat kalau anak, iya bener. Halo Justit punya terong. Nah itu, ya Allah gak talentnya, gak moderatornya kok pada sableng dia, ya gimana ya? Kasin Mas Aji. Gigi Mas Aji itu MVP banget sih, parah. Satu hari jadi biduannya Bang Winda mah, wah. Berarti aku harus belajar nyanyi lagu-lagu dangdut gitu kah? Aku sih oke bang, tapi mungkin aku harus banyak ngapalin lagu dulu nih. Gak apa-apa. Let's go. Kata legenda cewek yang suka terong sangat mendominasi di atas sana. Gas aja sih, pokoknya speknya Mas Aji rata kanan, udah gak ada lawan, benar. Yo, ada Mas Aji, yo. Kasih arara Kak Lon supaya kan kejang-kejang. Zaman sekarang masih. Enggak, sebentar. Bentar. Agak serem ya masjidnya. Zaman sekarang masih zaman ya arara. Zaman sekarang tuh zamannya cakep pisan. Bukan arah-arah lagi. Gak ada arah-arah, gak lucu. Arah-arah tuh udah gak zaman sekarang. Enak gak sih kalian dengerin arah-arah? Gimana sih? Gak zaman arah-arah, ya gak? Oh masih zaman. Gak, soalnya kayaknya setiap itu disuruh arah-arah aja. Arah-arah aja, bosen dengernya arah-arah mulu. Gak ada yang lain kan.
sobakso kek apa kek gitu kan. Nanti aku suruh nari tiang tiang juga kah Mas Haji? Iya, nanti Bang Erwin suruh koprol dan lain-lain gitu. Jangan lawak kamu ya Bang Brando, kagak kayak gitu. Masih zaman weh. BTW lauk aku hari terong sama tahu lon, apakah ini sebuah kebetulan? Nah, bisa jadi Bang Riko. Boso Jawa e dilemeske pisan lon supaya ndangdute makin nyahot. Okay. Sinyal gigiku, sial gigiku langsung mati rasa. Kok iso? Ganti topik yuk, topik yuk tentang tatanan dunia ini kek. Wedih gila, Bang Ikhwan. Bukan Arara sekarang mah aing. Terus jualnya apa kalau bukan Arara Kimoji? Dibilang jualnya tuh eluh-eluh sama edalah Joni. Arara versi nenek sekarat biar beda. Waduh. Nari tiang tuh sebenarnya apa ya? Aku nggak ngerti sebenarnya nari tiang. Tumben nggak ada Mazeh. Iya, selamat malam Mazeh. Nanti ku balik lagi ya, soalnya mau rapat sama Bang Brando bentar. Oke Mas Aji, selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih Mas. Adalah wong Jawa toh. Mas aku sih, aku ki wong Jawa. Jawa medok banget. Lan wing, ting. Agak susah ya wingnya. Bentar. Ting. Aduh susah bro. Tapi gitu. Coba apa wingnya jangan mangap ya. Wing gue mangap mulu dari tadi. Oke, coba. Ting. Gitu. Dah. Betul aku kiyong Jawa lho. Napa yo Mas? Neng endi Jawane Jawa endi? Alona medok momen. Heeh, aku iki medok tenan, medok epol, medoknya tuh D-nya tuh ono-ono jedone. Ki jadi medok tenan ngono. Ngomongnya medok tenan. Uduk medok tapi medok tenan ngono. Nanti duet maut nyanyi sama Bang Winda ya. Wah. Ditunggu nanti ku kontak. Oke. Berarti aku harus belajar bahasa. Belajar banyak lagu. Bang Winda sukanya lagu apa ya guys ya? Kalian tahu enggak Bang Winda sukanya lagu apa? Biar aku belajar lagu-lagunya Bang Winda. Gitu. The power of wing. Oke, aku balik lagi. Halo Bang Alfat, selamat datang kembali. Ya Allah. Lucune motone pengen tak cule. Nah, sekarang punya wing. Enggak bisa wing. Gitu nggak bisa, kurang 2 lagi 7k subs. Iya kah? Really? Apakah maksud Renjiro nande viewers di sini om semua? No, bukan sayang, bukan. Kalau nggak om bapak bisa jadi. Mari streaming takbiran abis itu ya Be. Sekarang medok streamingnya ngalor ngidul. Benar sekali. Adalah benar. Saya orang Melayu. Demone wong tuaku Jawa Tengah. Kendal bagian ngeleri. Walah. Aku Watashi wa Indonesian people guys, but literally I can speak Japanese broken, and then English is little broken, and then ya macam itulah. Nggak bisa lagi, aku nggak ngerti lagi. Cabego anjir, astagfirullahalazim. Aku masih kecil kok. Apa iya kamu masih kecil, kamu bohong.
fun fact bapak kalian ngasih Alona. Wah alhamdulillah kalau gitu kalian bisa minta duit jajan buat jajanin aku biar aku bisa jajan sama bapakmu. Aku wong Purworejo mbak, aku nggak ngerti Purworejo neng endi, tapi pastine yo neng Jawa Tengah. Yorak. Ya kalau salah maaf ya. Aku masih 17 tahun. Aha, apa iya? Watashiwa medok desu. Eh, benar itu. 21, sakit badan dan bapak-bapak. Bucet Jepani Selatan. Benar. Gasin tuh juga si kezo. Aku wong Jawa bagian Sumatera Selatan. Lah, piye maksud Jawa Sumatera Selatan kiyo? Gak ngerti. Jepang ex Inggris Malay lo ke Jawa. Animu medok yo i. Lan aku pamit minggat yang gak kuat iki gara-gara Lona melirik. Ya gimana ya? Buat anakku di masa depan ingat ini bapakmu pernah ngasih itu biru. Waduh. Ketika Haruka besar di Jawa bahasa Jepang medok. Yes. Tukokno kedang goreng. Nggih. Cedak Kebumen. Oh, cedak Kebumen. Aku umur 18 masih kayak SIM. Aduh. Kayak SIM Alona, Kak. Ih, enggak apa-apa. Aku wong Jakarta, Mbak. Percaya pora ora. Anyway. Tadi kan ada yang ngomong ya. Umurnya 17 tahun atau 21 tahun. Aku sih sebenarnya enggak masalah kalian umurnya berapa. Mau kalian tua, mau kalian muda, asal tenaga kias. Asal tenaga kalian 17 tahun sih aku udah senang banget sih. Dan satu lagi. Wah, bentar. Agak serem ya. Soalnya bapak-bapak di masjid itu udah tes-tes. Aku takutnya dia ngomong tes untuk remaja masjid, masjid bla bla bla. Aku agak serem. Refleks jadi kuat, bagus kalau gitu. Model V3.0, yes. Doxing jalur masjid, no, jangan dong. Kamu remaja masjid, no. Aku bukan orang sini kok. Aku orang mendatang, jadi santai aja. Asal kuat 2 jam, no. Aku kalau 2 jam mah bentar, aku pengennya 10 jam. Main taloran 10 jam maksudnya. Janji gak sas iya? Aku gak sas kok. Aku gak sas sayang. Hai Kak Hala Luna. Hai. Wah Piet. Tenagaku koyo luwing. Luwing itu hewan kaki serima. Kenapa lawak banget sih kalian? Anjir. Lona makin lama makin liar. Aduh aku bukan liar. Aku kan emang hidupnya di hutan Belantara ya gimana. Aku emang dari awal udah liar sih. Bukan dalam lama jadi liar, bukan. Yang 17 tahun itu kenapa? Maksudnya gini, mau kamu umur 21 tahun, 31 tahun, asalkan tenaga kalian umur 17 tahun, it's okay. It's okay. Main foul 10 jam mau tahu trauma. Besoknya langsung jadi introvert. Kuatkah 10 jam? Yakin kursi kamu kuat Alona. Kasian kursi kamu kalau saya. Yes. Ketik 1 untuk anjing, ketik 2 untuk wow, asik. Maaf telingaku kayak cacing tanah. Kenapa kepanasan? Eza ngajarin yang enggak-enggak. Iya, benar. Bang Eza ngajarin yang enggak-enggak sama Bang Tetsuya sukanya ngomong yang aneh-aneh. Aku jadi ikutan. Hack punya bini Lona, nurut real Novek. Thank you for subscribe DR. Selamat malam, selamat datang. Artinya tua-tua keladi gak jadi masalah kalau Lona. Bener banget. Aku 7 tahun, tapi aku bisa jadi 17 tahun dan kuat. Jangan panggil aku anak-anak paman. Itu nggak tahu nggak sih kalian anime, bukan anime apa animation ya, animation yang Shiva atau Chiba yang apa sih, I don't know tapi yang kayak jangan panggil aku
anak kecil paman. Woi deh, langsung naik sepedanya, anjay. Aku sih paling keren. Masih paling keren. Erwin bohong nih. Siapa? Benar-benar. Umur berapa kak? Tebak. Aku umur berapa? Sepeda ajaib naik genteng, yes benar. Itu kalau kalian punya sepeda itu kalian langsung jadi ganteng banget. Lo coba kak yang nggak mau. Aku kan kayak kalau misalnya udah ada 3D ya guys ya, tapi 3D yang baru ya. Solo versus squad, benar. Sepedanya canggih benar. Aku sih paling sepeda. Sis paling sepeda. Ayo guys, 6.990 kak, dikit lagi guys. Jangan lupa subrek ya guys. Oh makasih Bang Aka di Gunggung, I love you so much. Bentar ya, ini bisa di pin kah chatnya Bang Aka di Gunggung. Bentar ya. Op, saya melihatnya. Kita pin dulu ya. Oke, udah dipin. Oke, mana tadi? Oke, mana sih? Oke. Erwin Tetsuya sama Eja sih tandain mereka kalau Alona Sase. Benar, umur berapa? Berapa? Jangan panggil aku anak kecil, paman. Punyaku lebih... Bang Nugroho, kamu kok bisa gitu sih? Kak kenal Nia nggak kak? Nia siapa ya? Nia Redalion, VTuber dari Mahapanca. Aku suka banget sih dia. Soalnya dia tuh kayak mami banget gitu. Keberaniannya. Aku punya sepeda itu udah. Oh iya benar. Itu udah ku kiloin buat beli motor. Wah, Lon, kamu mau ku beliin seblak nggak? Nggak makasih. Aku tadi udah makan bakso aci. Yuk guys, buat malam ini sekalian perayaan tuh juga. Wah, boleh. Kalau Pono, jangan panggil aku daun bawang, Ponyo. Aku Ponyo. Nama aku adalah Ponyo. Ponyo. Wah, benar sekali. Umur Lona 1945. Si paling. Nobar aja gak sih di DC? 7000 stream sambil tekan tombol 5. No. Tak pamit sih Yolon, ada tugas negara, semoga makin famous dan humble color viewers, amin. Makasih Bang Ramadan Fikri. Eja jangan ngajak-ngajak, aku baru mandi tadi pagi, aku gak mau mandi tiap hari. Satu subscriber lagi tuh juga, oh really? Ku tebak Alona sekitar umur 20-an. Alona besar, Alona kan kalau mau dibeliin apa? Aku maunya dibeliin Lamborghini. Makan bakso aci gak bagi-bagi. Biarin. Soalnya kamu gak minta, jadi aku gak ngasih. Shiva kalau di Indonesia bukan naik sepeda tapi naik Aerox. Aerox itu apa Aerox? Dadah, aku udah masuk jam kerja. See you later, sampai ketemu besok. Makasih Bang Nugroho, selamat bekerja. Jangan lupa minum, jaga kesehatan. Kalau dingin pakai selimut ya. Selimut jaket maksudnya. Masa lagi kerja pakai selimut sih? Kemah Bang. Oke, makasih. Udah mampir. Ya jangan khawatir keluar cepet-cepet kalau enggak mau mandi. Ya jangan cepet-cepet keluarnya. Pelan-pelan aja. Aku aja main Apex Legends 1 jam aja langsung musing, apalagi 10 jam langsung mabok. Hei, tahu Kobo enggak, Kak? Kobo Kanario yang Kanaeru. Kobo Kanaeru at your service. Let me be your sun and shine your day. Enggak bisa aku yang bagus tuh. Misalnya gitu. Aku juga mau Lamborghini sama, betul aku pemburu janda. Halo pemburu janda, aku bukan janda tapi spekku janda. Gimana, mau gak? Oh nah, aku mau nanya umur 22 tahun tapi masih jomblo, itu normal gak sih? Gak tahu. Gak normal lah kalau misalkan kamu umur 1 tahun udah punya pacar. Lona suka di atas apa di bawah? Aku suka tidur di atas sih. Soalnya kasur yang di atas enak kena AC, enak kipas maksudnya. 7k subscriber stream 2 jam pakai nomor 5. No, guys, jangan nyebut VTuber lain ya.
Oh iya, benar. Ya, ya. Ella pikiran kemana-mana lagi. Astaga, kenapa? Ehnya Erwin bagus loh, minta aja. Iya benar, benar banget. Naik bajai aja. Halo Lona, apa kabar Lona? Baik Bang Arjun sayang. Malam Jojo. Ho, thank you for coming my baby. Makasih Jojo udah mampir. Makasih banget buat artnya yang kemarin, cantik banget. Aku pakai untuk ini ya, Pepe ya. Cantik banget. Makasih banget. Tangannya jangan sampai keluka ya. Jangan kalau megang pisau jangan barbarly ya, harus slay gitu. Jangan sampai terluka ya. Harus dijaga sekali tangannya ya. Makasih banget loh. Adekmu tidur di mana? Tidur di kasur lah. Mbak pakai logat Jaksel. Oke, let's go. Pakai Jaksel. Aduh, traveling lagi udah beberapa negara nih aku travel gara-gara Lona. Traveling. I don't know. Mungkin kalian akan traveling lagi sama aku karena aku suka banget staycation gitu ya. Kayak cari tempat yang baru gitu. Kalian suka gak sih staycation? Aku suka. Lona selebel. Spek jeda kawan. Donation. Thank you. Thank you Bang Cincin Maru. Aha, siap. Siap, makasih juga kalau Lona. Makasih banget lu, cantik banget. Aku lihat dulu ya traktirnya ya. Halo Lona, halo Bang Cincin Maru. Selamat malam Joss. Tweet Bojone Ponyo. Mau yang mau sembeli Ponyo glut kita betoy nomor 5 lo. No. No 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 no. No for nomor 5 ya. Tadi cuma enggak sengaja aja. Hey, kamu harus tidur tetap slay. Slay girl, slay. Yes, I'm slay girl. Jojo izin aku berguru padamu. Aduh. Wan, coba nanti kamu dubbing mbak slay itu. Aku gak bisa bahasanya gitu loh. Soalnya dia kan agak bule gitu kan logat Indonesianya. Jadi aku agak susah gitu. Kan aku kan emang Indonesia banget, medok nan Jawa ngono loh. Aku gak iso yang slay banget gitu kayak dia, nggak bisa. Kan ngomong Jepang campur Jawa. Sajane aku tuh nggak iso boso Jepang ya mas. Cuman iso boso Jepang sing bau bawang ki lo. Sing wibu-wibu itu ya. Watashi, arigato, tadaima, okairi, ike kimoji. Goblok. Sama thank you yo ngono-ngono to. Aku iso ya ngono-ngono to. Enggak ngerti sing Lione. Maaf banget iki yo, enggak ngerti aku. Apa iya? Iya. Izin Levron mau keluar dulu. Oke. Okay. Bakal temuan lagi kawan untuk 7k subscribernya nanti dulu ya, say. Slay oha olai. Loh. Pretty. Watashi berasal dari Jepang Selatan. Astaga, kenapa sayang? Kenapa abangku? Entah kenapa kalau orang Jawa ngomong bahasa luar pasti kelihatan medoknya. Gak ngerti ya, aku gak ngerti. Tapi aku agak serak, maaf. Tapi aku bisa kok bahasa Jawa yang gak harus apa namanya? Medok gitu. Anyway, oh, halo Makko, selamat malam. Halo Nur Alia, selalu udah ada dia. Bentar aku agak serak, guys. Donation. Thank you. Halo MBH, Mbah kah? Bentar ya, aku lihat ya. Pesan dukungan. Makasih, Mbah. Makasih. Sip, sleep call kah? Enggak tahu sini sama Om. Bang Kinto mamau. Halo Mbak E, ojo keakan gaul karo Tetsuya Mbak E. Ja ike kimochi, enggak ngerti yo aku. Ake kimochi yo, enggak ngerti yo boso apa to ika, enggak ngerti aku, enggak paham. Aku kalau ngajarin Lona langsung praktek, guys. Bentar ya, aku mau cari minum bentar ya. Sebentar aja, oke?
Okay. Aku sudah dapat minumnya. Okay, bentar. Well, thank you for subscribe, Ferzi. Ferzi? Yes, Ferzi. Wait a minute, guys. Sebentar ya. Sebentar aja, sebentar. Ada yang harus aku lakukan. Karena ada sesuatu yang tidak bisa ditahan lagi. Kalau aku biarkan nanti dia bisa terluka. Sebentar ya. Au. Sebentar. It's better, better, better. Bukan. Askaza kan, astaga. Kenapa jadi askaga? Oke. Walau ndas mau akeh. Mau pusing akeh ndas. Piye maksudnya? Ndas kok akeh? Ini ndas sih siji, cowok. Anjir, aku langsung kasar gitu ya. Aku udah polos, Mbak. Jangan meracuni aku. Aku enggak meracuni kamu. Waduh, apa. Sedikit agresif kurasa tidak. Tatsu, please jangan donation. Sas lagi, please. Thank you, Mbak. Bentar ya, aku tuang air bentar. Sesuatu yang tidak bisa ditahan. Hei. Dari Mbah, pesan ini bertujuan untuk mendukung. Iya Mbah, makasih Mbah sayang. Tetsu sas. Ih, apa iya Bang Tetsu ya sas banget kak. Kayaknya enggak terlalu sas gitu. Anak kecil, pulang saja. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Anjay. Aku Siva, namaku adalah Siva. Gini ya, emang gimana caranya orang itu bisa tahu dia namanya Siva kalau dia itu gak kenalan dulu gitu? Aneh kan? Kalau kita mah ya cil-cil, kalau nggak tahu namanya cil lah bocil ya, gimana ya? Apa itu? Hey, thank you for 700 subscriber. Thank you untuk 7k subscribernya. Makasih. Wah, selamat kak 7k-nya. Sama-sama, terima kasih. Wow. Ya kak, emang udah 7k beneran kak? I don't know, let's see sebentar, I wanted to see, bentar. Udah beneran, oh thank you so much. Makasih guys, yeay, makasih. Omedeto Alana, Omedeto Alaners, Omedeto Sunda Empire Flores. Makasih. Let's go, kita habis ini harus. Berarti tinggal 3.000 lagi ya. 3.000 lagi menuju 10k subscriber. Apakah kita bisa menyelesaikannya tahun ini? Nanti tinggal berapa bulan lagi ya? Ini bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 5 bulan lagi. Bisa lah ya guys ya. 10k. Atau unsus. Jangan dong. Main game horror sih. Oke, gini. Kita ini ya. Kita janji-janjian deh. 10k subscriber. Aku main game horror. Pamali. Gimana? 10k? Kelamaan gak 10k? Kira-kira Bang Erwin, kelamaan gak 10k Bang Erwin? Harusnya enggak lah ya 10k, enggak kelamaan ya. Kalau misalkan kalian pengen banget aku main game horror,
Iya, ayo dilanjutkan subscribernya biar semakin banyak, 10k, 3000 lagi, 3000 orang lagi. Ya. Ya, Pak Mali, aku main kalau misalkan 10k beneran. Enggak kelamaan kok, benar. Jadi kan dari 7k sampai 10k itu aku harus mempersiapkan diri dulu kan. Perlu aku siapin dulu jantung aku, skill dan apa namanya? Sanity itu apa sih? Jiwaku gitu. Ya, deal ya, catat ya 10k, oke? Okay? Ah, 32 ending? Enggak lah, main pamali aja. Enggak sampai 32 ending dong ya, kali 32 ending anjir. 10k main pamali sambil push up Mbak Nation. No. Thank you. 1, aku mau nanya dulu, 1 game pamali itu berapa story sih sebenarnya? Domba. Iya, makasih Domba. Aku mau nanya, 1 game pamali itu berapa story sih? Coba yang udah tahu. Amin, semoga lebih cepat dari 10k tahun ini. 32 ending bentar kok. Enggak, maksudnya satu game-nya, aku beli satu game yang di Steam itu, game pamali itu, dia berapa story? Aku nanya, beneran? Tanya, beneran? Jawab, bener tuh. Buruan jawab. Yes. Iya, enggak, maksudnya yang satu gamenya itu berapa endingnya gitu loh. Bukan satu story berapa ending. Maksudnya gini, satu yang game aku beli itu berapa story gitu. Kalau endingnya kan banyak kan, bisa ending ini, bisa ending itu gitu kan. Ada 5 story seingat aku lah. 5 ya, kata Bang Hanif ada 5 story. Oke. 10k main game pamali. Satu game itu yang aku beli, satu game itu berarti kalau misalkan ada 5 story, aku main 5 story itu. Jadi kita enggak nyari satu story 32 ending itu, enggak. Pokoknya aku mainin story ini, story yang ada di satu game itu, oke? Okay? Oke, itu gitu pokoknya. Paham enggak sih kalian? Paham ya maksudnya? Paham ya? Hihi, kongres, makasih untuk kongresnya sayang-sayangku, cintaku semuanya. Oh, story-nya per hantu lon, ada 5 hantu enggak sih? Nah, ya 5 berarti ya, 5 ya. Tuh. Agak takut ya gue anjir. Langsung deg-degan ya aku. Langsung tamatin aja loh. Ya jangan langsung tamatin dong. Biar ada beberapa video dong. Jangan satu video. Biar balik modal, guys. Kalau satu game itu dijadiin satu video, enggak modal, enggak balik modal. Enggak balik modal beli gamenya. Main Evil Nun itu suruh apa? Nani Nun itu apa? Kol-kolah. Alif bertemu Mbak apa jadinya gitu kan. Pamali story-nya pendek ya enggak apa-apa. Kalau aku kuat kita cari apa ending lain. Tapi kalau enggak, pokoknya aku main Pamali ya 10k. Aku pokoknya 10k main Pamali, oke? Okay? Dah. Gitu. Halo Bang Kiting. Selamat malam Bang Kiting. Kalau enggak salah ada 4 atau 5 story, I see. Teori balik modal, strategi yang bagus. Loh, kita itu harus benar-benar ngobrolin ini, guys. Jadi kayak streamingnya memang harus balik modal kan, beli gamenya pakai duit guys, ya kan? Malam gak Bang Kilua, selamat malam. Nunnya dibaca Nan. Summer sale udah lewat sih. Oh iya, kalian tolong ya kalau misalkan apa namanya ada diskonan pamali, kabarin aku di Discord ya, langsung kabarin ya, biar aku belinya pas ada diskonan ya. Jangan kayak gitu, jangan, pokoknya kabarin kalau misalkan ada diskonan pamali ya, atau game apa gitu, kabarin guys. Soalnya aku tuh suka diskon guys, aku tuh pemuja diskon ya, tolong. Lon main Genshin gak? Dulu iya, sekarang no, karena Genshin tuh aku bosen, say, mainnya bosen. Thomas, halo Thomas, selamat malam.
Namanya orang kerja ya harus banyak modal ya, bener lah. Sekarang masih sel kayaknya. Oh iya kak, ngakak game, ngakak anime yang debat tentang kap, apa itu tentang kap? Telepon pribadi biar lebih cepat lon. Telepon pribadi. Diskon untuk mencintaimu ada nggak? Aduh, gimana ya lo Bang Adit? Apa itu? Mau beli pemali sama DLC-nya enggak? Nyakah? DLC itu apa? DLC itu apa sih DLC? Aku enggak tahu DLC itu game yang mana. Halo Kak, Kak karakter anime, halo biskuit manis. Kamu biskuitnya manis tapi tidak semanis senyumku. Bercanda ya sayang. Satu sih makan loh, pemali sekarang itu udah diskon. Harusnya berapa? Harusnya berapa? Oh, thank you. Thank you kaget anjir. Bang Kiting, makasih Bang Kiting. Lihat ya, lihat dulu ya. Yuk ini share biar dapat 10k besti. Waduh, biar cepat 10k enggak tuh. Ya sih, sini ku cicip. Apanya? Oh, enggak boleh cicip aku. Aku enggak boleh cicip, harus langsung dibeli biar enggak ada return juga, enggak ada pembalian juga. Halo Bang Galih Ardianto. Hai Kak, hai. Selamat malam. DBD, date by date. Apa sih DBD? Aku punya kayaknya kalau DBD. Main gantung. Oke, Del. Gimana? Apanya yang gimana, sayang? 50k kalau game dasarnya. Oh. Game dasarnya 50k. Kalau game nggak dasar nih gimana? Guys, salin guys. Atau ambil duit. Main apa tuh RDR tuh apa ya? Nggak tahu. Aku nggak tahu RDR apa. Aduh pengen kentut. Ya diketahuin adek gue anjir. Aduh gak bisa gak jadi kentut anjir. Read that repetition. Gak tahu. Sini tak beliin gas. SMR kentut. Game cowboy. Aku tuh sekarang kalau kentut gak ada suaranya, aneh ya guys ya. Ih, sebel banget. Aku padahal pengen suara ada suaranya gitu. Indahnya. Game ya. Aku pengen cari. Oh ya guys, sama ini guys, kalau kalian punya apa rekomendasi game-game Indonesia yang benar-benar yang buat anak-anak pemuda Indonesia, silakan dikabarin ke aku atau Bang Erwin ya. Aku mau coba-coba game yang dari Indonesia juga gitu biar membantu untuk memasarkan game-game dari Indonesia yang buatan Indonesia. Baunya menyengat. Kampret kamu ya. Nah, 105k itu udah sama DLC. Game pamalinya standar itu mbak. Yang DLC itu bocil kematian guling sama leak. DLC itu apa sih? Nggak tahu anjir. Game main game jadulon, game apa tuh? Keluarin aja lon, jangan di. Kaget. Padahal aku udah tahu kalau bakal dikasih apa namanya itu, anjir kaget. Capek, baunya nyengat kak. Keluarin aja lon biar gak jangan ditahan biar gak sakit perut. RDR itu grafiknya gila, game story deh kalau gak salah, nyiksa PC dan internal. Jangan kalau gitu, kalau ada Saweria bisa-bisa bergetar itu lantai bener. Suaranya, oh iya suaranya. Ada, gak ada suaranya mungkin anunya gak jadi apa. Gak jadi anunya. Yang horror tuh yang anak sekolah cobain. Apa itu? Epic Count lon, rame yang sering ku mainin itu loh. Yang mana ya? Donation. Thank you. Thank you Bang Rehang Ganteng.
Game tahu bulat. Aku samar-samar mendengar apa? Game visit talk itu lumayan. Wah, ya aku ketawa kalian deh dasar. Kaget. Main busit kak yang lagi rame. Habis makan jengkol kak. DLC itu download label konten-konten tambahan dalam satu game. Biasanya ada harga tambahan di luar game besar. I see gitu kek. Jadi orang tuh kalian ngejelasin gitu. Sampai jam berapa? 2 jam streamingnya, bentar lagi ya. Setengah jam, enggak berapa, 10-15 menit lagi. Aduh, motor siapa gede banget. Dead out buat apa sih namanya, bacanya Dead Out buatan Indolon. Nah iya kah? Moderator gak seru pilih-pilih komennya. Halo nih sana orang SNP, selamat malam. Apa nih, apa? Kalau game jadulnya seru main PS1, Pepsi Man seru sih, lawan Pepsi Man. Okay, let's see ya, nanti kita coba ya. Bunyinya membombardir itu bukan kentutku ya. Itu dari media share Saweria ya. Jadi kalian tuh, aku kasih tau ya, kalian tuh sekarang bisa sawer aku dengan memberikan gift ataupun video link YouTube ya di Saweria. Karena lagi rame-ramenya VTuber nyantumin link itu, jadi aku ikut-ikutan aja sih. Gitu. Yakin mau Dread Out Policy sebelah aja sampai nyerah. Iya kah? Emang serem banget ya, kalau gitu jangan dah, gak mau. Kan buatan Indo kah? Kan lon, kalau mau coba yuk gak sih? Oh, I know, Dread Out itu yang itu kan, yang dimainin sama PewDiePie, ya kan? Yang anak cewek pakai baju SMA gitu. S3 Marketing. Iya benar dong, S3 Marketing. Main Fall Guys aja kak, gratis. Aku udah punya Fall Guys sebelum gratis guys. Agak-agak nyebel gitu ya, aku beli itu. Anak SMA ya, anak SMA itu kan, itu serem, gak mau. Gak mau ya, serem. Jangan lupa minum, iya aku minum dan aku udah minum by the way dari tadi. Bicit. Namanya Linda ya, main Plants vs Zombies itu horror kok. Jumpscare sama sound efeknya juga membuat panik. Nah, sok nangis buat dikasihanin. Enggak sih, enggak minta dikasihanin. Aku gak minta dikasih honey, aku mau dikasih duit aja sih. Dikasih seblak juga gak apa-apa. Bacot lon, duluan lon, sholat ikut besok sholat soalnya. Oke, makasih aja, selamat bobo. Mantas aku donate kok gagal, saldoku belum aku top upin ternyata. Yaelah, kak anak kecil ya, kayak anak kecil anjir sini sama omi. Tazura? Om Tazura? Anak SMA kenapa logo OSIS-nya nggak rata ya guys? Saya nggak tahu. Monggo dulur-dulur sedanten kulo pamit runyim nyrunyi rumiin mugi-mugi sedanten diperangi peringi barokah amin. Nggak apa-apa serem, nanti kami temenin kok. Allah, kalian mah nemeninnya nggak di samping. Ya udah kak ya, udah main tahu bulat aja. Bener sih. Malam kalau Auki, benih tumbuhan kayak kakak dapat gimana ya? Gak tahu gimana ya. Maukah? Aluna takut horor kak? Iya takut. Valorant lo horor? Iya aku juga takut main game horor Valorant. Mana main game horor terus ada yang share media gimana anjir? Jangan merah. Lon di sini 27 derajat suhunya, butuh pelukan kehangatan. Sini aku peluk kehangatan. Kasih honey, kasih kintu gak apa-apa. Dulu main Genshin sampai end sampai game gak lon? Enggak lah, emang Genshin bisa end game? Enggak bisa, enggak belum. Duar.
Kak, sapa aku subscriber baru. Halo Firman Gaming, subscriber baru aku. Terima kasih sudah subscribe. Update 3.0 Genshin comeback gak, Lon? Gak tahu ya. Aku sebenarnya tuh gini, aku jujur aja main Genshin tuh aku suka liatnya. Cuman aku gak suka missionnya, nyelesain missionnya. Suruh biniku temenin kakak ipar. Bukan kamu minta peluk ponyo, bukan kamu, kamu bau is. Kalau Lona takut sandaran aja ke aku. Sama 7k subscribernya Lona, makasih comeback 3.0 sih buat Loli daun daun doang. Kalau nggak dapat pensi lagi. Comeback 3.0 sih buat Loli daun doang. Kalau nggak dapat pensi lagi. Ah, gimana? Aku agak bingung. Main lari ada wibu aja. Jangan lari. Aku wibu enggak suka makan kok. Halo Catalis. Halo malam Lona, malam abangku sayang. Soalnya di Sumeru itu kayak area kamu. Area kamu banget, hutan rimba. Saya hutan belantara, Bos. Bukan hutan rimba lagi. Bukan hutan rimba, iya. Apakah karena terlalu makan banyak waktu jadinya burn out. Gimana? Apakah karena terlalu banyak makan waktu jadi burn out? I don't know. Banyak grinding bikin bosan. Oh yes, benar. Lama grindingnya tuh aku bosan banget. Sampai jam berapa, Lon? Ini 5 menit lagi, sayang. Enggak mau. Oh. Aduh, aku kirain horor anjir. Aku kayaknya harus di-set lagi sih. Ntar aku yang ada blunder ya itu. Jadi ini apa namanya? Oh my god, itu lama banget anjir. Sumpah itu lama banget. Sumpah. Aku setting bentar. Oh my god, bro. 10 menit lama banget itu anjir. Yang ada aku. Save. Ini aja deh gini. Oh my god, itu lama banget anjir yang kepencet. Bro. Kepencet ya. Maaf abis ngetik angka. Jadi kayak gitu, maaf ya. Maaf ya, nggak sengaja aku lewat di depan rumahmu. Asik dah. Bajunya melorot.
ada sabunku. Anjir lah. Anjir lah. Apa itu janji izin off? Day-day blunder terus. Ya mau gak sengaja sampai bawa beneran. Oh my god. Oh my god. Oh my god, parah banget. Oh my god. Maaf ya guys ya. Maaf bingits. Aku tidak sengaja, tak sengaja aku lewat depan rumahmu. Janji gak bau pandan. Oke. Kenangan yang indah sebelum end stream ya. Ini udah mau end stream. Lah, hilang. Apa yang hilang? Oh, ponyo kah nih? Mbak Tuna tuh apa? Dua kali blunder, satu kali lagi dapat piring cantik. No. Halo Raka Saputra, sengaja juga gak apa-apa. Jangan dong. Janji gak kebawa mimpi. No. Ponyo ini loh, ponyonya ada di samping. Udah ada di samping. Rubaya ya itu tadi bisa buat mimpi indah. Wah, mandi lagi. Mandi berjamaah gak sih? Iya gak sih? Mandi berjamaah. Oh my god. Really bro. Oh dulu ya Lona, semangat streamingnya ya. Ini udah mau end stream juga kok. Ini udah mau end stream juga Lona. Nanti buat membership khusus nomor 5 auto cuan. Iya, nomor 5 tuh aku udah mempersiapkannya guys. Nih aku kasih spoiler ya guys ya. Aku kasih spoiler ke kalian. Kalian harus lihat, ini spoiler ya. 1, 2, 3. Ya, aku akan mandi bersama gitu. Oke dah. Enggak boleh lama-lama. Udah aku download sih, enggak perlu di SS lagi. Aduh, just tweet. Ah, ini yang di DC. Iya, itu yang di DC. Pengen jadi. Berang. Berang-berang yang di depan Lona itu aku guys. Yang mau versiku bayar 10.000, no way. Ya jadi itu nanti akan ada streaming beneran, streaming mandi with Lona. Tapi nanti itu khusus membership ya guys ya. Jadi ditunggu membershipnya bulan ini juga, oke? Ditunggu aja ya. Oke, Lona mandi sama sapi sebelum dikorbanin. No, aku penuh dengan keadilan. Wah, aku penuh dengan keadilan. Lona mau doanya sen, emang beda dong. Harus beda, guys. Waduh, sekali ini mah iya dong, real mandi kah? Enggak real mandi sih. Enggak real mandi, sayang. Nanti mungkin bukan real mandi, tapi sekalian ASMR aja. ASMR sabun or ASMR yang lain kah? Yang kalian maunya kayak mana? Mau ASMR kayak apa? Nanti aku cobain. Mandi bareng Lona. Kesetrum ntar picikun. ASMR gosok gigi, oke. Okay. Nanti kita coba ya. ASMR sabun. Mode onesan dengan spek Jana memang beda sih. Aduh, ya gimana ini ya? Aduh, emang susah ya kalau speknya spek janda. Otso Lona ngantuk nih, apalagi badan capek pegel. Iya, kita mau Otso. Oke. Makasih semuanya ya. Nanti kita aku kabarin lagi untuk streamnya itu. Yang pastinya bulan ini kita akan ada, kita Lona akan open membership. Dengan berbagai keuntungannya yang kalian bisa join dari harga 5 ribuan. Nah,
untuk itu ditunggu aja ya guys ya. Makasih banget kalian yang semua udah pada nemenin Lona hari ini. Dari tadi kita udah takbiran, terus kita ngobrol dan spoiler-spoiler dikit lah ya. Janji Lona, iya Lona janji kok. Oke. Otsu semuanya, selamat malam. Jangan lupa istirahat. Jangan minum kopi kebanyakan. Kalau bisa gak begadang, mending gak begadang ya. Tidur, jangan sampai sakit, oke? Oke, makasih semuanya. Selamat malam. Alo, alo, alona. Bye-bye. Bye-bye. Janji gak prot-prot, janji gak bau pandan, janji gak mandi lagi. Bye-bye. Bye-bye, otsu-otsu. Otsu ponyo. Masu-masu. Acu-acu. Otsu-otsu. Ponyo-ponyo. Oke, bye-bye. Bye-bye.